PKB DKI Jakarta resmi mengusung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub Jakarta. PKB DKI menyatakan telah berkomunikasi dengan PSI untuk menduetkan Anies dengan Kaisang Pangarep. Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiyalah Ilyas, menegaskan kesediaan mereka menerima siapapun sebagai wakil gubernur, termasuk Kaisang, dan menyebut komunikasi dengan PSI sudah dilakukan. Namun, hingga saat ini, belum ada komunikasi dengan PDIP terkait Pilgub Jakarta. Keputusan mencalonkan Anies telah disetujui oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan DPP PKB, dan partai akan solid mendukung Anies hingga pilkada selesai. Dukungan PKB DKI Jakarta untuk Anies datang setelah mendengarkan aspirasi dari tingkat ranting PAC, DPC hingga DPW, dengan keputusan final diambil pada Rakerdes Pilkada DKI Jakarta yang digelar tanggal 8 hingga 9 Juni 2024.